penerapan fasilitas pelabuhan untuk angkutan lebaran 2017 ini memang benar ada perbaikan-perbaikan, dan di salah sini ya kita memperbaiki kan untuk area parkir dan apa namanya jalan, sepanjang jalan panjang itu Pak. Terus karena terkendala sama cuaca Pak, yang di lapangan parkir itu parking blok itu Pak, karena beberapa minggu ini hujan terus. Iya, insya Allah mungkin sebelum angkutan lebaran sudah jadi. Itu target kami Pak. Dan kalau masalah ada kamar mandi yang terkunci, itu Pak, untuk perawatan. Kan di sini kan sebenarnya sepi, jadi di sini ada untuk apa namanya, untuk penumpang dan lain-lainnya di sini Pak. Di sana sementara dikunci. Nanti kalau penumpang ramai nanti dibuka Pak. Gitu, Pak. Dan sebagian juga ada masih ada fasilitas yang lain yang belum diperbaiki tadi Pak, di WC yang di ujung sana Pak. Itu bagaimana kesiapannya menjelang di ujung gimana Pak ya? Yang di dekat pesawat. Sini. Oh, iya Pak, nanti akan saya cek kembali ke bagian umum Pak, di bagian umum. Jadi SDM umum yang menangani masalah di kantor ini Pak. Kalau untuk di lapangan, segalanya memang saya, Pak. Iya, Pak.